Namun banyak hari antara hari takkan semulia hari Jumaat. Banyak nabi antara nabi takkan semulia Nabi Muhammad. Banyak redup perkara redup, redup alamat hari nak hujan. Banyak hidup perkara hidup, cara hidup Nabi Muhammad sentiasa jadi teladan. Gemar takbir di subuh hari semayang awal jadikan amalan. Nabi terakhir takkan ada ganti, peribadinya yang kekal jadi ikut-ikutan. Jaring puput merata-rata, campak bilis ke dalam pukat. Kering laut menjadi cinta, takkan tertulis semua sifat akhlak peribadinya Nabi Muhammad. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi. Wa akrimna binuril fahmi. Waftah alaina bima'rifatika. Wasahl lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Terima kasih yang berusaha Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati Tuan Haji Khairul bin Ahmad, Pengerusi Surau Al-Hijrah Projek Perumahan Rakyat Pantai Ria, Jalan Pantai Dalam, Kuala Lumpur. Para pegawai Al-Ali Jawatankuasa Surau Al-Hijrah, Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, Muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Malam ini kita akan membicarakan satu tajuk seperti yang telah pun diwawarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idola sepanjang zaman. Pertama, tajuk ini tidak boleh dijadikan tajuk kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh diidolkan. Kerana idol ni worship by the follower, orang yang disembah oleh pengikut-pengikutnya. Jadi kita lebih menggunakan Nabi sebagai ikon, uswah, panutan, patukan, qudwah. Itu adalah tajuk yang paling sesuai sekali digunakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah apa pun pahamannya, tetapi sememangnya baginda Nabi adalah petunjuk sepanjang zaman. Dalam dunia ini bukanlah Nabi kita seorang saja Nabi. Ada beratus ribu lagi para Nabi. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah tanya Nabi, ya Rasulullah, kam wafa iddatul anbiya? Berapa jumlah para Nabi seluruh dunia ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, mi'atu alf wa arba'a wa ishruna alfa. Jumlah para Nabi sahaja ada 124 ribu orang. Ar-rusulu min zalika 315 jamman ghafira. Daripada 124 ribu orang, 315-nya adalah para rasul, jamman ghafira, dan jumlah mereka sangat banyak, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Namun banyak hari antara hari takkan semulia hari Jumaat. Banyak nabi antara nabi takkan semulia Nabi Muhammad. Banyak redup perkara redup, redup alamat hari nak hujan. Banyak hidup perkara hidup, cara hidup Nabi Muhammad sentiasa jadi teladan. Gemar takbir di subuh hari semayang awal jadikan amalan. Nabi terakhir takkan ada ganti, peribadinya yang kekal jadi ikut-ikutan. Jaring puput merata-rata, campak bilis ke dalam pukat. Kering laut menjadi tinta, takkan tertulis semua sifat akhlak peribadinya Nabi Muhammad. Sebab itu, apabila kita nak menjadikan Nabi sebagai ikutan sepanjang zaman, salah satu sifatnya yang kita kena ikut, sifat rahmat dan ramah baginda. Oh, itu kita kena ikut. Rahmat dan juga ramah. Dalam Quran sendiri Tuhan sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Aku tidak utus engkau wahai Muhammad, melainkan engkau jadi rahmat kepada seluruh alam. Alam ini bukan sekadar manusia, termasuklah haiwan, apa saja makhluk, dan bukan sekadar kepada sesama Islam, bahkan kepada musuh sekalipun. Sebab itulah budaya rahmah dan rahmat ini, ramah dan rahmat ini yang Nabi bawa,
menyebabkan orang Islam walaupun jumlahnya hanya 1/3 saja dari keseluruhan penduduk Madinah, tetapi tidak ada sebarang permasalahan yang besar ketika di Madinah. Dan bagi kita sendiri orang Melayu, budaya rahmat dan ramah ini juga dipegang oleh nenek moyang kita, menyebabkan semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu, 250,000 rakyat Melaka ketika itu bertutur dalam 25 bahasa dan hidup harmoni selama 110 tahun. Apa sebab? Kerana kita pegang kepada prinsip rahmat dan ramah. Bukan sekadar sesama Islam, bahkan kepada rakan-rakan kita yang non-Muslim. Imam Al-Baydawi rahimahullah dalam tafsirnya ketika dimenerangkan maksud wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang dimaksudkan rahmat kepada sekalian alam itu adalah rahmat Allah yang diberikan kepada manusia menerusi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila bercerita tentang rahmat Allah, inilah benda yang paling kita perlukan dalam hidup kita. Minggu lepas di blok 100 saya ada menerangkan tentang rahmat Allah. Salah satu perkara yang rezeki terbesar sekali kita perlukan. Ayam denak si ayam hutan, bertelur sebiji dimakan musang. Rahmat Allah bagaikan lautan, penyejuk hati jiwa yang gersang. Rahmat Tuhan ini ulama bagikan kepada dua. Rupanya Allah ni dia punya sifat rahmat bukan sekadar kepada orang Islam, bahkan kepada orang bukan Islam. Sebab itu kita tengok dalam Quran kalimat Ar-Rahman Allah ulang 57 kali. Kalimat Ar-Rahim ulang 95 kali. Kalimat Rahmat 70 kali. Sebab itu kata ulama rahmat ada dua. Satu rahmat umum. Yang ini Tuhan beri kepada sesiapa saja, termasuk yang bukan Islam. Maaf tuan-tuan, orang paling kaya dalam dunia orang Islam ke? Tidak. Orang paling kaya dalam dunia orang bukan Islam. Padahal sekalipun mereka tak pernah sujud pada Tuhan. Tapi atas sebab rahmat, kasih sayang, Tuhan beri. Itu beza makhluk dengan khalik. Kita kalau orang tu tak reti hormat kita, kita tak ingin nak menolong dia. Orang salam tak pandang kita, kita tak ingin lah nak salam dengan dia lepas pada itu. Tapi Allah, orang tu sekalipun tak pernah sembah dia, tetap diberikan rezeki kalau dia berusaha. Manusia paling kaya dalam dunia ini sekarang ini Bill Gates. Kekayaannya 79 bilion US dollar. Punya kaya Bill Gates ni kalau dia belanja sejuta sehari, 218 tahun baru dia habiskan semua duit dia. Baru dia habiskan. Dan kalau dia sedekah $10 seorang, dia tetap ada balance 3 bilion untuk diri dia sendiri. Punya kaya manusia. Dan sehari dua ni orang kita memang suka kira duit. Dan saya dah terangkan pada kesempatan minggu lepas berapa banyak perbezaan triliun bilion. Siapa nak tahu, rujuklah nota minggu lepas. Siapa suruh tak datang hari hujan, tak ada orang minggu lepas. Dia tak ada ulang lagi dah. Hadirin hadirat sekalian, dalam konteks rahmat khusus, yang itu Tuhan beri kepada orang tertentu dalam bentuk hidayat, pertolongan, bantuan, pemeliharaan, bimbingan, taufik, inayah. Ini semua orang Islam saja dapat. Sebab itu dalam konteks hubungan kita dengan non-Muslim, saya kira perlu kita berikan perhatian. Sebab maaf, suhu di negara kita sekarang ni tak berapa selesa sangat dari segi hubungan antara kita dengan non-Muslim. Sedangkan kita kena menerima kenyataan bahawa kita duduk berkongsi dengan rakan-rakan kita yang non-Muslim. Kalau benda ini tak balik kepada cara yang Nabi ajar, dikhawatiri kita akan timbul permasalahan. Malam ni kita nak tengok Nabi ni sebagai ikon kita dalam dia nak menguruskan orang-orang bukan Islam, apa yang diajarkan kepada kita sesuai tak dengan apa yang kita fahamkan selama ini. Minggu depan 25 hari bulan, rakan-rakan kita dari agama Kristian, mereka akan sambutlah hari kelahiran Jesus, dikenali sebagai Merry Christmas. Kita tak ada masalah. Kita dengan orang Kristian ini, kita berbeza dari sudut akidah saja. Bab lain saya ingat hampir serupa kehidupan kita ni dengan orang Kristian. Tapi dari segi akidah, itu memang kita takkan sama dengan dia. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 157, Tuhan beritahu wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulullah. Mereka mendakwa mereka dah bunuh Nabi Isa alaihissalam.
yang dikatakan sebagai anak kepada Maryam, Rasulullah, kata mereka. Tetapi kita pula agama Islam, kita berpandangan lain. Allah Ta'ala sebut, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Oh, Tuhan kata tidak. Kamu tidak bunuh dia, tidak menyalib dia. Tapi yang bunuh mereka, yang kau bunuh itu adalah orang yang شُبِّهَ لَهُمْ, diserupakan dengan Nabi Isa. Ayat ni dua baris je. Tetapi inilah perbezaan paling besar kita dengan rakan-rakan kita penganut Kristian. Tidak ada perbezaan besar yang lain. Kalau kita nak cerita perbezaan yang besar, tak selesai sampai bila-bila. Sebab itu, kita hormat pada mereka. Ayat kita, ayat Quran, tidak ada ayat pun mengatakan orang Yahudi itu dia membunuh ataupun menyalib Nabi Isa. Tapi Nabi Isa itu nunjukkan Allah angkat dia ke langit. Itu jelas bagi kita. Tapi kalau rakan-rakan kita penganut Kristian nak mengatakan sebaliknya, lakum dinukum waliyadin. Kita boleh berkawan, tapi itu pahaman kau. Pahaman kami berbeza. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, berbanding dengan agama lain, kita agama Islam dengan Kristian paling rapat. Paling rapat. Dalam Quran sendiri, hubungan Kristian dengan Islam ni, Allah Ta'ala sebut, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu alyahuda wallazina asyraku. Tuhan sebut dalam Quran, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mendapati bahawa orang yang keras sekali permusuhan kepada kamu orang beriman adalah orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Tuhan sebut lagi, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu allazina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissiyina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Dan orang yang paling dekat dan paling ramah mesra dengan orang Islam adalah orang Nasrani. Sebab itu, hadirin hadirat sekalian, tak payah bergaduh lah. Tak payah bergaduh. Dalam Quran, mengajar kita dalam konteks hubungan sesama Muslim, jelas. Hubungan kita sesama non-Muslim, kita diajar untuk menghormati. Sebab itu, nombor satu sekali Tuhan paling ajar kita, dan Nabi sendiri berbuih mulut mengajar kepada kita, jangan hina agama orang. Jangan hina. Kita orang Islam, orang hina agama kita, itu cerita lain. Serahkan kepada orang yang memiliki kuasa untuk menyelesaikan. Tetapi kita jangan hina sembahan orang. Siapa yang mengarahkan? Jakim? Tak. Yang mengarahkan? Allah. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Jangan kau maki sembahan-sembahan orang lain. Kalau kau maki sembahan orang, nanti orang tu maki pula Allah. Tak dibenarkan. Kita nak marah macam mana pun kepada rakan-rakan kita yang non-Muslim. Ini saya cerita rahmat ni. Mungkin ada orang tak setuju. Ah, baik sangat kita ni, Ustaz. Tak, ini rahmatnya. Rahmat dan ramahnya agama. Tuan-tuan sekalian, di dunia sekarang ada berapa agama? Dalam seluruh dunia ada berapa agama? Sekarang dalam dunia ada 9,900 agama. 70% manusia di dunia peluk 5 agama paling besar: Islam, Kristian, Hindu, Buddha, Yahudi. Tapi selain daripada itu, begitu banyak sekali agama-agama: Pagan, Tenrikyo, Chaudai, Aikwan, Mandisma, Rastasfari, Ratana, Scientology, Yazidisma dan banyak lagi. Setiap agama ini beza dia punya pemahaman. Agama kita memang yang paling betul sekali. Tapi kita tak disuruh menghina agama orang. Contoh, rakan-rakan kita masyarakat Tionghoa, orang Cina. Orang Cina, saya tak pasti tuan-tuan tahu ataupun tidak, orang Cina ni, walaupun apa pun persepsi kita pada dia, dia sangat hormat kepada satu dewa. Dia panggil dewa tanah, Tu Di Gong. Tu Di Gong ni Tuhan dewa Melayu. Dia sembah orang Melayu. Dia memang buat satu patung bentuk dalam bentuk orang Melayu. Dia tak cerita kat kita je. Dia punyalah, sebab dia hormat tuan tanah. Sebab negara kita ni ada tuan. Tuan dia orang Melayu. Tuan tanah dia, tuan tanah Kedaung ni orang Melayu.
kepala segala tuan tu raja-raja Melayu, tanah dia semua. Dan itu fakta. Baik tu dia datang, dia buat tokong, ada patung Melayu. Dekat Banting ada satu tokong, umur tokong tu dah 100 tahun. Dia buat satu tokong, dia buat satu dewa, patung tu nama Sultan Abdul Samad. Patung Sultan Abdul Samad. Tuan-tuan kalau tengok, boleh cek dalam internet. Memang siap ada tanjak, tengkolok, ada kerih apa semua. Dia simpan. Kita tak, yalah kita mana nak membelik tempat semayang dia nya. Memang dia letak. Dia ada tiga patung. Patung Datuk Sultan Abdul Samad, Datuk Tengku Raja Rahman dengan Datuk Raja Ali. Tiga patung Melayu disembah di Banting. Begitu juga dekat dengan Kelang. Ada satu tokong, dia letak Dewa Datuk Haji Wahab, Datuk Panglima Hasan dengan Datuk Abu Hasan. Saya tak tahu Datuk Abu Hasan mana, Sandin ke apa saya tak tahu. Tapi tak adalah nak bertanya ni Hasan, mana kau sembah ni? Malah nak bertanya. Dekat Kelang lah banyak. Ada satu tokong lagi tu, dia buat patung Datuk Haji Keramat dengan Datuk Mustafah. Dua patung Melayu. Dekat dengan, kalau tuan-tuan ke Genting Highland, sebelum sampai ke puncak, lepas daripada Genting Highland, tempat beli macam JPO dia tu, ada satu tokong di situ. Itu dia letakkan beberapa dewa Melayu. Dia orang Cina nak naik atas tu, sebelum dia pergi berjudi, dia singgah dulu tokong tu. Dia semayang dulu, semayang hajat dia lah. Kita respect lah, itu pahaman dia. Jadi di situ ada Datuk Mat Hitam, Datuk Haji Muhammad dan ada beberapa patung-patung yang lain lah. Semayang hajat dulu nak pergi berjudi tu, singgah dulu di situ, iktikaf. Ada satu tokong, dia letak patung Datuk Makitoh dengan Datuk Nenek, ada? Ada satu tokong tu, dia letak nama Panglima. Datuk Panglima Hitam, Datuk Panglima Hijau, Datuk Panglima Kuning, Datuk Panglima Putih, Datuk Panglima Merah. Itu saya pernah tanya, lu sembah ini Datuk Panglima banyak warna punya. Ini banyak-banyak Panglima, mana paling lu takut sekali? Mana paling garang? Tikong kia pesia lohai punya patung. Dia kata, haiya ini paling garang sekali Panglima Hijau. Wah itu Cina dengan hijau ni dia kalah betul. Cannot go. Macam kita orang Melayu paling hitam. Kena ada saka 2-3 orang sebut 5 kali turun-turun lah saka ni kan. Kita tak boleh sangat sebut paling hitam ni, sensitif. Tapi kalau orang Cina paling hijau. Wah dia kalah betul. Tuan-tuan pergi ofis kalau toke Cina pakai baju hijau sekali. Nak tengok macam mana. Dia lembik dia lain lah. Lain. Ni kita bukan menghina, tidak. Tu yang malas banyak kamera ni kan jadi salah faham lah kan. Bukan menghina, cerita perbezaan budaya. Dan saya tak pasti orang tahu ataupun tidak. Dia orang hormat pada kita. Sampaikan kalau dia orang nak pergi semayang di tokong yang ada patung Melayu, dia tak akan hidangkan makanan yang tidak halal. Sampai begitu. Maknanya dia buat makanan tu, dia ganti dengan makanan Melayu. Dan makanan tu dia tak akan beli di kedai yang tak ada siji halalnya. Contoh orang Cina pun ada buat nasi lemak. Tapi dia tak beli kedai tu. Dia akan cari nasi lemak tempat-tempat kampung baru ke mana yang senonoh je nak bagi makan. Dia tukar makanan. Dia bagi rendang ayam, kari kambing, kari ayam, pulut kuning, kopi O, 434, keluar ke semua dia bagi. Daun sirih. Rokok daun pun dia bagi juga. Siap gulung dengan tembakau-tembakau sekali. Ada yang bagi sate, nasi lemak, macam-macam. Dia hormat betul. Dia susun betul-betul. Dan colok tu dia gantikan dengan lilin putih. Lilin merah ke apa, kemenyan-kemenyan tu, kemenyan dia tak pakai. Dia pakai kemenyan kita. Dan yang lebih menarik lagi, dia akan menghadap Datuk Gong. Dia panggil Datuk Gong. Kalau Datuk Melayu dia panggil Datuk Gong. Datuk Gong ni biasa dia akan jumpa, pertama minta nombor. Itu memang minta nombor lah. Tuan Tanah memang minta nombor. Minta nombor. Lepas tu tiap malam Jumaat, jangan main-main, tuan-tuan sini baca Yasin, dia menghadap juga tu. Patung Melayu. Apa lagi? Dan biasa hari pertama, hari ke-15, kalendar Cina, dia memang pergi semayang tokong Melayu. Bukan tokong milik orang Melayu yang ada patung Melayu. Sama juga masa hari puasa, raya puasa, raya haji dan birthday patung tu, dia akan pergi semayang. Dan kalau nak pergi semayang, dia tak boleh makan babi sehari sebelum jumpa. Disiplin. Contoh hari ni Jumaat. Nak menghadap Datuk Kong tu hari esok, hari Sabtu. Hari ni dah tak makan babi lah.
Mana kalau hari ni dia termakan, macam contoh, esok tak boleh, lusa baru boleh pergi. Sampai begitu disiplin. Dan kalau orang puan yang tak boleh sembahyang, tak boleh pergi sembahyang situ. Tak boleh minta nombor, tak boleh apa-apa. Yang saya nak gambarkan, dia hormat. Dia hormat. Cuma ada sedikit permasalahan. Itu cerita yang lain lah. Lain daripada apa yang sepatutnya. Cuma, bagi kita pula orang Islam, tak bolehlah menghina pula. Eh, lu sembah gua kah? Lu main-main sembah gua. Ah, sumpah lu jadi batu. Tak bolehlah main-main pula. Itu kepercayaan dia. Sama juga, katalah kita nak marah ke penganut agama lain. Isu-isu tertentu berlaku sepanjang minggu ini. Jadi kita nak maki dia punya tempat semayang, patung-patung dia, nengok perut, nengok... Tak boleh, tak boleh. Itu agama kita tidak mengajarkan. Bezalah Nabi kita ni, dia membawa rahmat, kasih sayang. Walaupun bunyinya macam mengalah, tetapi itulah menyebabkan kejayaan agama. Tuan-tuan sekalian, orang dulu pernah tanya, kita boleh doakan kepada orang bukan Islam? Apa punya soalan kau tanya ni? Ada orang tanya. Katalah Pulau Pinang banjir. Contoh, Pulau Pinang ramai bukan Melayu, bukan Islam. Boleh tak kita doakan kesejahteraan untuk rakyat Pulau Pinang? Apa masalah kau ni? Kau duduk Malaysia kan? Dalam agama, kita dibenarkan mendoakan kepada orang bukan Islam. Punya baiknya orang Islam ni. Baik sangat. Dibenarkan. Apa dalil-dalilnya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah cerita. Nabi benarkan kita doakan kepada orang Islam, orang bukan Islam, dapat hidayat. Maaf saya bertanya, berapa orang di kalangan tuan-tuan malam ni pernah doakan kepada orang bukan Islam dapat hidayat? Berapa orang? Saya ingat kawan kita pun kita tak pernah doa dapat hidayat lah. Padahal kita kerja dengan toke kita berapa lama, tak pernah sekali, ya Allah, kau berilah toke aku ni baik sangat, ya Allah. Bagi pinjam duit, bagi semua, bagi bonus macam-macam, baguslah dia, ya Allah. Family day pun buat, staff semua bagus, dia ni baguslah toke ni, ya Allah. Kau bagilah dia masuk Islam sekali, wahai Allah. Saya ingat tak ada lah di kalangan kita. Agama kita mengajarkan, dibenarkan kita doa kawan-kawan kita non-Muslim dapat hidayat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada satu ketika satu puak At-Tufail, Qudimat Tufail wa ashabahu faqalu ya Rasulullah, inna dausan qad kafarat wa abad, fad'ullah alaiha faqila halakat dausun. Kata Nabi, satu hari satu kumpulan At-Tufail datang berjumpa dengan Nabi. Mereka mengadu, ya Rasul, kami ni baru balik berdakwah kepada puak-puak kabilah Daus. Dia Daus ni, dia asal daripada daerah Tihamah. Kalau sekarang ni, Yanbu, Jeddah, Kunfudah, itu Tihamah dulu. Mana kalau tuan-tuan sampai di Jeddah, itu puak Daus dulu tu, kalau Jeddah tu. Jadi sahabat ni dari Madinah pergi ke Jeddah lah kalau bahasa kita. Balik mengadu kepada Nabi, ya Rasul, puak-puak Daus kuang hajar, ya Rasul. Kami ajar tentang Islam, dia tak terima, dia tolaknya ajaran kami ni. Dia suruh balik macam-macam. Ya Rasul, kau tolong doakan sikit bagi dia orang tonggang terbalik, ya Rasul. Biar terbalik kampung dia, padan muka, kena kemarau ke banjir ke, padan muka. Ada pula yang menyampuk, halakat dausun. Halakat ni minta maaf, bahasa Arab kalau terjemah kasar, apa artinya? Pergi mampuslah sama daus. Sampai begitu, halakat. Kasih mati lah. Ah, itu macam. Nabi layan atau tidak permintaan sahabat? Tidak. Nabi angkat tangan berdoa. Allahumma hdi dausan wa a'ti bihim. Ya Allah, berilah taufik hidayat kepada puak-puak kabilah Daus. Gerakkan hati mereka datang berjumpa aku, ya Allah. Allah gerakkan. Hadis Bukhari Muslim. Akhirnya mereka masuk Islam. Dan sampai sekarang nenek moyang dia, sampai sekarang cucu cicit dia adalah di Jeddah tu. Sampai sekarang elok. Sebab itu, doakanlah tuan-tuan. Tadi saya sebut Bill Gates kekayaannya 79 bilion US dollar. Tuan-tuan bayangkanlah kalau kita doakan Bill Gates ni kekayaan, apakah akan untung kita? Kita untuk doakan dia masuk Islam. Untung tak orang Islam? Untung. Tak payah doakan Bill Gates lah. Kita doakan orang paling kaya di Malaysia pun cukup dah. Siapa orang paling kaya di Malaysia? Orang paling kaya di Malaysia namanya Robert Kwok Hock Nien, bekas Raja Gula. Kekayaannya luar biasa, 14.8 bilion US dollar. Dalam dunia dia orang ke-96 terkaya di dunia. Berapa orang daripada kalangan kita pernah angkat tangan berdoa, ya Allah,
Berikanlah taufik hidayat kepada kuak Robert kuak Nien, ya Allah. Saya ingat tak pernah. Tak pernah. Siapa orang nombor dua paling kaya di Malaysia? Tan Sri T. Patranandam Ananda Krishnan. Berapa orang pernah doakan Ananda Krishnan? Saya ingat tak ada. Pada hari-hari tuan-tuan tengok Astro. Dia bukan tokoh Astro. Lepas tu doakanlah, ya Allah, berilah taufik hidayat pada dia kerana dia aku dapat tengok ke Gob Ganza. Amin. Alhamdulillah. Syukurlah sikit, doakanlah taufik hidayat pada orang tu. Bila cerita pasal kaya ni, kita kena terima kenyataan rakan-rakan kita yang non-Malay, non-bumi ni, mereka memang kaya. Itu kita tak boleh napikan. Dia memang kaya. Di Malaysia ni, orang Cina ni ada clan. Clan ni maknanya nama keluarga. Tan Chan Chin, Kwan Guan Ho, Wee Wee Ng, Wong Kan Kim, Lim Ong Heng, Go Go Ko, Tio Tio Chu. Itu dia punya family clan. Macam kita orang Melayu, Jawa, Bugis, Banjar, Boyan, Kampar, Kerinci, Mandailing, Minangkabau, Rawa, Johor, Riau. Itu saja Melayu. Tapi Melayu tak banyak pecahan dia. Kalau Jawa, oh pecah tiga ke. Ponorogok, Banjumas, Magelan. Ono Corogok, Dato' Solo, Podo Joengo. Itu sajalah. Bugis, apa pecahan dia? Bugis, Agar, Gereba, Maning, Selawang, Bajiji, Bajeng, Mua. Apa lagi? Lebih kurang lah Leligo tu. Panjang lagi sikit. Kalau Kampar, Ketunan Tok Bahaman, ni Kampar pecahannya 10, tapi ikut pasal tani dia hari apa. Kalau peserta ni hari Selasa, geng pembalik, lain sikit lah. Kalau saya Rabu, geng sate lain. Dia ikut sate, pembalik, apa, dia ada makanan-makanan dia. Jadi kalau Kampar tanya, kau belah pembalik ke apa mana? Kalau pembalik, Kampar lah jawab. Biasanya begitulah. Tapi kita tak banyak pecahan lah. Keluarga Cina paling kaya di Malaysia ni, keluarga Lim. Lim paling kaya, 12.27 bilion keseluruhan yang dimiliki oleh orang yang nama Lim. Kaya. Lepas tu di Pahang, atas Bukit Genting tu semua Lim punya. Lim Goh Tong, kaya betul. Kita tanah 2 ekam, tak ada. Dia satu bukit dia punya, punya kaya. Lim Goh Tong. Don't play-play, kaya. Dah agak kebetulan lah pula. Yang menjaga kewangan negara bukan Lim. Lim juga. Memang kaya lah. Ha, memang kaya. Nombor 2 paling kaya di Malaysia, keluarga Lee. Lee, L-E-E, 8.6 bilion keseluruhan. Lepas tu kawan-kawan kita kalau Lee, keluarga Lee, biasa kaya. Biasa kaya. Lee kaya. 8.6 bilion. Kalau dulu kita zaman menurih di kampung, getah semua tolak satu kilang, nama kilang tu Lee Rubber. Dia seorang je kongka, memang kaya betul Lee, Tokey Lee, kaya betul. Mana-mana ada Lee Rubber, kaya betul. Budak-budak WeChat mana kenal Lee Rubber ke? Getah pun tak kenal. Dia kenal getah tu, lestik-lestik tu dia kenal. Orang nama Lee jarang tak kaya lah. Paling sempoi pun Lee Chong Wei, main badminton. Kaya juga. Memang kaya betul lah. Sebab itu, dia orang kaya-kaya lah. Tak ada masalah. Kerja kita sekarang doakan hidayat. Ya Allah, berilah taufik hidayat kepada sepulan. Bayangkan kalau Robert Kuok kaya. Saya ingat masjid ni, surau kita ni, nak minta kipas helikopter, saya ingat 5 dia boleh bagi. Setakat 50 ribu dia senyum agak. Kau minta apa? Dia tanya. Orang Johor. Orang Johor cakap setiap Melayu Deli sana lah. Orang Melayu Riau. Kau nak minta apa? Tak kipas. Kipas apa? Pakai helikopter. Nak helikopter? Tak, nak kipas dia aja. Okey. Berapa kau nak pakai? Kau pakai 3. 6 aku bagi. Terbang habis dengan surau-surau. Nak duit banyak lah. 14.8 bilion US dollar. Setakat 50 ribu dia senyum sajalah. Saya daripada airport KLIA datang ke Kuala Lumpur. Lalu tah mana bawa dia Grab, lalu Xiamen University, ada nampak dia punya dekat Salak Tinggi. Xiamen University tu mesti daripada China. Dia nak buka cawangan di Selangor. Di cawangan pertama dia di luar daripada China. Dia pergi minta bantuan dengan Robert Kuok. Robert Kuok bagi 100 juta bagi. Padahal bukan dia tu orang Johor yang minta dengan dia orang China. Dia bagi. Lepas tu saya selalu ceramah kat mana-mana. Orang kaya-kaya ni minta tuan-tuan, la ilaha illallah. Kita bukan rasuah dia, pau apa bukan pau ni. Tulis surat elok-elok ah. Tulis surat elok-elok. Kalau surau minta, saya bagi tips. Kalau kita nak minta bantuan dengan orang, jangan nunjuk kita ni terror sangat. Surat jangan pakai letterhead. Pakai kertas kajang biasa je. Kalau boleh kertas jawab periksa berbulan-belang baris-baris. Kalau boleh buku matematik yang 4 segi, cabut tengah. Biar ada lubang stapler, tak apa. Nak menunjuk da'ih kita ni.
Walaupun surau kita ni kelas ada, semua ada lah, ada letterheadnya, ada chalk, semua ada. Tapi sebab nak minta dengan orang ni, biar pakai kertas surat macam tu, tak apa. Tulis jangan pakai komputer, pakai pen. Pen pula biar dua warna. Jangan pakai lemi, lemi orang kenal dakwat dia, kilometriko je. Satu biru, satu hitam. Mana tulis separuh biru, dua tu hitam. Nak menunjuk pen pun tak ada dakwat, punya teruk. Begitu. Eh, kalau kita pula orang hantar surat macam tu, kita rasa nak menolong. Ini minta tolong, main hantar WhatsApp begitu. Kau siapa? Minta tolonglah, saya tengah belajar di Mesir ni. Tahu tidak belajar di Mesir, tahu ngaji di mana? Tidak. Cuba hantar surat tu kertas pun buruk-buruk. Kita insaf. Ha, jadi try lah esok, try sekali. Mana tahu dapat ke pada kau. Tapi doa kalau taufik hidayat. Kalau dia masuk Islam, lagi mudah urusan. Lagi mudah. Itu satu hadis. Dalam satu hadis yang lain, kata Abu Musa al-As'ari, ada perangai pelik lah, kata Abu Musa. Orang Yahudi, kanal Yahudu yata'atasuna indan Nabi yarjuna an yaqula lahum yarhamkumullah fayaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Hadis Muslim, hadis Tirmizi. Kata Abu Musa al-As'ari, orang Yahudi di Madinah, dia ada satu PL, kalau dia nampak Nabi, dia akan datang dekat. Apa tujuan dia? Dia bersin. Ajum kat dengan Nabi. Ajum, dia bersin. Apa tujuannya? Bila dia bersin, dia mengharapkan supaya Nabi itu doakan kepada kita, kepada mereka, yarhamkumullah, moga tuan-tuan rahmati kamu. Tapi Nabi pun pandai ke politiknya, dia tidaklah mendoakan begitu. Dia tukar sikit skripnya, yahdikumullah wa yaslih balakum, moga-moga kamu dapat hidayat. Nabi tukar sikit ayatnya. Mudah-mudahan awak masuk Islam lah, kata Nabi. Dan diberikan kesihatan yang baik pada awak. Suka sangat Yahudi. Nabi doakan dia. Kalau Nabi ni jenis macam kita, asyik nak bergaduh siang malam, orang bersin, tumbuknya. Engkau ni sakit kaki jauh lah, kenapa nak jangkit dengan aku pula? Dah. Nabi ni, orang baik ya, orang baik. Ajim. Yahdikumullah, yaslih balakum, moga kamu dapat taufik hidayah. Yahudi tu, pada Yahudi ni musuh. Macam-macam benda pengkhianatan dia buat, tapi tetap saja didoakan untuk orang itu kebaikan. Kalau dengan orang Yahudi pun Nabi bacakan, apatah lagi sama Islam. Baik itu ingat ya, sunat hukumnya. Bila kita ni, orang mendoakan, orang bersin, hajim, dan orang tu mengucapkan alhamdulillah, hendaklah kita doakan yarhamkumullah. Dia kalau orang pandai bahasa Arab, diubahlah domernya. Kalau yang bersin tu laki-laki seorang, yarhamkallah. Kalau yang bersin tu perempuan seorang, yarhamkillah. Kalau orang tu laki-laki ramai, yarhamkumullah. Kalau semua tu makcik-makcik perempuan semua bersin, yarhamkunallah. Panjang pula ceritanya. Habis kalau nak apal tak sempat lah ustaz, yarhamka ke kuki ka, mana satu. Ginilah, kalau tak sempat nak apal, dengar saja orang bersin, sebut saja pada orang tu, Allah yarham pun boleh. Allah yarham. Tapi ngeri sekilah bunyinya. Dia Allah yarham dengan yarhamkallah tu adik-beradik je, subjek predikat dia tukar-tukar je. Tapi ngeri lah. Ajim, Allah yarham. Allah. Okey lah, Allah yarham. Mana diberi rahmat kepada Allah, kepada kamu. Ada orang tanya, ustaz, kalau orang tu satu rumah dia, kerjanya bersin macam anak kucing, acum, 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 acum. Isteri ke suami dia bangun pagi, acum, acum, acum. Letih kita kat setengah jam kerja menoakan dia, benda nak siap pergi kopi semua ni, macam mana gaya? Ginilah, kita lansam pun boleh juga. Katalah dia bersin banyak kali, acum, 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 10 kali. Yang ke 10 tu baru doakan. Dengan syarat orang tu cakap alhamdulillah. Artinya kalau dia tak cakap alhamdulillah, tak payah doa. Contoh, ajum, excuse me. Benda lama duduk Amerika, balik Malaysia, excuse me. Ha, kalau excuse me, excuse you je lah jawab, tak ada apa-apa. Ha, itu tak ada apa-apa doa. Dan saya ingat tak ada kot orang yang resdung ni, setiap kali bersin baca alhamdulillah, letih dia. Alhamdulillah, 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 letih. Ha, itu tak sempat kita arwah, 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 doa begitu sajalah. Tapi bacakanlah doa. Itu yang pertama. Kalau orang tanya, boleh tak kita doakan kepada orang bukan Islam? Apa pula tak boleh? Doakan dia masuk Islam. Ha, ini menjadi tanggungjawab kita. Saya ingat kawan-kawan kita yang non-Muslim, saya takut nanti pada mahsyar dia salahkan kita.
Malaikat tanya, you kenal ini orang? Dia tunjuk gambar Nabi Muhammad sebagai contoh. Saya tak ada kenal, ini siapa? Lu tak ada sekolah kah? Nabi Muhammad tak ada kenal. Mana saya tahu, tak ada orang cakap sama saya. Saya kawan sama Melayu, saya punya pekerja semua Melayu. Satu orang pun tak ada cakap, tak ada. Panggil semua datang sini. Kita dah ada body empat, nak masuk surga ke masa tu? Dah kena panggil dia toke balik. Apasal kau tak pernah cakap, kau pernah toke ni. Tak sempat lah, tak ada. Kita akan dipertanggungjawabkan. Sebab tu kawan-kawan, sekali semua hidup, ajaklah dia masuk Islam. Agak dia tak selesa dengan kita ya. Tapi melepaskan tanggungjawab kita. Cong, aku ni sayang kau. Kita sekolah sama daripada kecil. Semua buat secara berjemaah. Geng-geng skodeng pun berjemaah. Semua berjemaah. Aku kenal kau, kau kenal aku. Aku ni bukanlah baik sangat. Dandut pun sama macam kau juga. Tapi aku nak melepas tanggungjawab aku. Kau tak nak masuk Islam ke? Haiya, ikut sama. Lu lagi teruk daripada orang Islam. Tak apalah, lepaslah tanggungjawab kita. Saya ingat kita kena jadikan agenda 2019. Tidak mendesak dia kan, dia tak selesa pula. Lepaskan tanggungjawab kita. Mengajak dia jolah sekali. Aku sayang kau. Nanti kau kalau tak jadi orang Islam, kau jadi kayu api. Aku kesian. Kau baik punya orang. Kalau aku masuk neraka pun kena bakar barbecue macam tu je. Kau jadi kayu api pun lagi teruk. Sekali juga lah mengajak. Yang kedua kata ulama, kita dibenarkan mendoakan kebaikan dalam perkara duniawi kepada orang bukan Islam. Dibenarkan. Dibenarkan. Apa makna perkara duniawi? Contoh, dia sakit. Boleh tak kita doakan dia sembuh? Apa pula tak bolehnya? La ilaha illallah. Tuan-tuan yang kerja hospital, takkan nak doa jahanam pula pada orang itu? Kerja kita bagi orang sihat. Mendoakan dia sihat menjadi tanggungjawab kita juga. Jiran kita non-muslim sakit, pergi ziarah, doakan dia sihat. Salah atau tidak? Tidak salah. Apa dalilnya? Baik. Satu ketika di zaman Nabi, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia bercerita. Ini Abu Sa'id yang bercerita. Ini berdasarkan ikrar ataupun persetujuan daripada Nabi ya. Nabi pernah kirim satu pasukan sariyah, pasukan kecil, 10-15 orang, untuk buat kerja perisikan, espionage lah. Kerja mereka ni kumpul maklumat, pergi tengok orang Mekah, Madinah, di laluan dia di mana, arena-arena makanan kat mana, pukul berapa, trafik paling mana. Dia orang kena ada report, laporan, Nabi nak tahu. Jadi Abu Sa'id ni salah seorang daripada pasukan yang terlibat. Kata Abu Sa'id, sampai kami di tengah-tengah operasi, tiba kami singgah di satu kampung. Kampung tu bukan orang Islam. Kami singgah, perkenalkanlah diri. Kami ni orang Islam daripada Madinah. Boleh tak tumpang bermalam di sini? Kalau dapat makan nasi sepinggan, terima kasih banyak. Kalau dapat dijamukan kami. Tiba-tiba, falam yakruna. Tok Batin dia marah pada kami. Awak ingat kami ni hotel? Sudah, keluar. Kalau semua orang kami nak layan, letihlah. Jadi Abu Sa'id macam kecil hati lah. Kita datang cara baik, nak minta air segelas daripada dia, dia sekolahkan pula kita dah. Jadi tentera Islam pun keluar pada kampung tu, buat kemah di luar saja. Kan, kata Abu Sa'id, faludira sayyiduhum fa'atawna faqalu hal fikum man yarqi minal akram. Takdir Tuhan, malam tu datanglah satu wakil daripada kampung yang dia datang siang tadi. Datang ke kemah orang Islam, minta tolong. Tuan, hal fikum man yarqi minal akram. Adakah di kalangan tuan-tuan ini yang pandai mengubat orang kena gigit kala jengking? Rupanya Tok Batin yang siang tadi, yang Samsing tu, kena gigit kala jengking. Main-main dengan askar Islam, agak apa, doa agak. Kena kala jengking. Dah, cari balik orang Islam, kok-kok pandai menjampi. Dalam grup orang Islam tu, semua tak reti. Dia orang bukan bidang dia. Tiba-tiba, kata Abu Sa'id Al-Khudri, sakit hati punya pasal, qultu na'am ana. Dia pun pandai-pandai mengaku jadi nujum empat belalang. Aku pandai, kata dia. Sebenarnya dia tak pandai. Sakit hati punya pasal. Sakit hati punya pasal. Siang tadi tak dapat nasi. Aku pandai. Apa? Tolonglah tuan. Tok Batin dah kena gigit. Mainlah tolong sembuhkan. Dia pun jual mahal. Walakin la arqihi hatta ta'tuna ghanaman. Aku tak nak menyembuhkan kau punya Tok Batin. Sombong.
aku boleh sembuhkan. Syarat aku nak kambing seko. Boleh? Oh, dia pula jual mahal. Kambing seko boleh? Wakil daripada Tok Batin tu pun menjawab, fa inna nu'tikum salasina syatan. Tuan, kalau sembuh jangankan seko, 30 ekor kami bagi. Wah, pula lah. Pula dah 30 ekor, kacau betul ni. Aku main-main je ni. Mana dia berharap sangat. Jadi Abu Sa'id kata, aku pun pergilah jumpa ngantuk batin yang sombong tu, dah sakit, terlunjur sakit. Faqabilna faqara'tu alaihi alhamdulillah sab'a marratin. Aku tak tahu nak baca apa. Aku baca Fatihah 7 kali. Tawakal lah, macam nujum 4 lalang betul ni. Baca, 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 baca. Fabara'a waqabatna al-ghanam. Dengan izin Allah, sembuh. Allah sembuh. Fa waqabatna al-ghanam. Dah tak pasal-pasal, 30 kambing aku dapat. Bawa pada kampung, pergilah ke kemah operasi. Semua tentera bising. Hey, kita ni nak pergi kerja. Nak mikul kambing macam mana pula nah? Kambing banyak pada tentera ke gini? Akhirnya Abu Sa'id, habis macam mana lah? Aku main-main je. Aku nak powder seko, 30 ada lagi. Jadi pula jampi hari ni. Habis macam mana? Macam ni lah, kita ni kalau nak pergi operasi, bawa kambing 30 ekor ni bila nak buat kerja? Jadi beginilah, kita baliklah ke Madinah, tanya Big Boss dulu, tengok pendapat dia macam mana. Sekali kerana kata haram makan kambing ni, padan muka kita. Jadi jangan sembelih, jangan apa. Baik, kita balik report dengan Boss dulu. Patahlah balik ke Madinah. Sampai di Madinah, falamma qadimna alaihi zakartu lahu allazi sana'tu. Kata Abu Sa'id, aku pun jumpa menghadap Nabi. Nabi pun pelik, eh awal balik. Ada masalah ya Rasul. Dia pun ceritalah. Tok Batin sakit, saya tak tahu nak buat apa. Saya sakit hati macam pasal, saya baca batin, ah, sembuh gini-gini. Jadi dia tengok reaksi Nabi. Nabi diam. Kemudian Nabi tanya, wa ma'alimta inha ruqyatun. Macam mana engkau boleh tahu Fatihah tu boleh jadi jampi? Mana kau belajar? Jawab Abu Sa'id, saya bantai je ya Rasul, saya tak tahu. Saya tak tahu nak baca apa dah. Itu saya main reka-rekanya. Nabi marah ataupun tidak? Nabi tidak marah. Bahkan kata Nabi, aqbidul ghanam wadribu li ma'akum bisahmin. Okey, itu kambing, engkau boleh ambil. Tapi bagi aku sikit. Selesai masalah. Hadis ni riwayat Tirmizi, Bukhari dan Muslim. Hadis ini walaupun dalam cerita yang santai telah membentuk beberapa hukum hakam yang mustahak di dalam Islam. Pertama, apakah hukum mendoakan kepada orang bukan Islam sihat? Dibenarkan. Sebab Nabi tak marah. Tak adalah bila Abu Sa'id itu, ya Rasul, dalam minta nasi tak dapat. Aku jampi malam tu sihat pula dia Rasul. Tak ada Nabi kata, "Eh, siapa suruh kau jampi? Biar je dia mati. Orang macam ni biar dia mati bagus. Kau hajar." Dah. Nabi diam eh. Diamnya Nabi jadi hukum. Maknanya dibenarkan. Pertama. Yang kedua, ulama bincang. Hadis ini memberikan pemahaman. Dibenarkan membaca Fatihah sebagai doa. Fatihah ni asalnya buat dalam semayang. Tapi bila Abu Sa'id baca 7 kali Fatihah, adakah Nabi marah? Siapa suruh kau pandai-pandai baca Fatihah? Ada aku ajar kau selama ni baca Fatihah, boleh baca jampi-jampi. Aku tak suruh. Aku suruh kau baca Fatihah tu dalam semayang. Pandai-pandai sangat. Tak ada. Nabi diam ni. Tak ada, Nabi kata tak ada marah-marah. Tak ada. Diamnya Nabi jadi hukum. Jadi kalau tuan-tuan, orang datang jumpa kita minta air, jangan tolak. Baca je. Fatihah takkan tak apa. La ilaha illallah Fatihah. Hari-hari baca. Ambil je. Janganlah baca penutup tak buka. Nampak kan tak keti je. Bukalah sikit pun. Gaya. Buka. Kalau botol, cara tiup kena botol ni, kalau cara nak tiup kena tutup sini sikit. Boh gaya macam tok bomoh sikit lah. Ha, boh gaya. Jangan lupa buka tutup tu, nampak kan amatur. Kena buka. Caranya begitulah. Tak payahlah buat macam Doremi tu. Kedak ke deding conggang conggik. Ha, itu tak, itu mengarutnya dia menipu geng-geng penyamun tu. Dibenarkan membaca doa kepada orang bukan Islam yang sakit dengan Fatihah pun dibenarkan. Tak jadikan satu kesalahan. Sebab itu kalau nak membaca, cuma satu peringatan. Kalau kita nak membaca doa kepada orang yang minta air dengan kita, bacalah bacaan yang paling kerap kita amalkan. Itu yang paling marem sekali. Yang paling menjadi. Kalau tuan-tuan orang minta air,
baru nak tegih-tegih buka Google, itu tak menjarab tu. Baca yang paling kerap kita selalu amalkan. Dan bacaan yang paling banyak kita amalkan, Fatihah. Kalau orang yang semayang, Fatihah paling kerap sekali. Tak ada Fatihah pun, bacalah Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Pun jadi. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Macam Fatihah, baca 7 kali. Ikutkan hadis tadi, baca 7 kali. Allah jangan ustaz, kalau dahaga 7 kali tu lama tu. Minum sikit, kan air depan mata. Minum je lah, apa masalah kau? Minum sikit. Cuma kalau orang selalu sangat minta air dengan kita, muka yang sama je minta, tak payahlah tiupkan botol dah. So dia ajak kita datang ke rumah pula. Pergi ke rumah dia, kita jampikan tangki air rumah dia tu. Dengan mesin-mesin kowe itu sekali. Mesin kuku-kuku. Yang mesin air sejuk panas tu kan, kita tiupkan sekali situ. Maknanya Nabi membenarkan. Jangan pula ada orang kata, tak boleh guna Fatihah baca untuk doa. Nabi bagi apa yang kau tak bagi pun. Nabi benarkan. Yang ketiga hadis itu, ulama' mengatakan, dibenarkan orang baca Quran mengambil upah. Dibenarkan. Macam contoh, macam kita ni maulid malam ni, ni simple punya program lah. Mana habis main syak, penganjur-penganjur pakai jubah yang datang, ceramah pakai jubah aja. Simple, majlis simple lah ni. Dia kalau majlis maulud yang betul, original, dia mesti ada 3 perkara. Pertama, marhaban. Yang kedua, syarahan. Yang ketiga, makan. Itu tiga-tiga kena ada. Kalau di Johor, dia ada perarakan pula, tambah pula satu lagi. Macam kita ni simple sajalah. Baju mesti baju Melayu. Teluk Belanga, bawa bergaya. Semua AJK sama baju. Tempah khas. 3-4 bulan sebelum tu, dia dah siap baju tu. Macam kita ni simple sajalah. Macam sambil sambar je baju mana ada. Kita simple. Kalau macam majlis-majlis, apa nama majlis yang begitu, kita jemput orang. Selain daripada syarahan, ada qari mengaji. Orang kadang ni ada yang jenis kedekut sangat ni. Qari mengaji dia berkira. Orang mengaji nak bagi duit ke? Itu kan wahyu, takkan nak kira juga. La ilaha illallah bukan duit kau. Dia tak bagi orang yang mengaji tu duit. Pada orang tu mengaji, kalau lagu Jaharkah tu, saya ingat urat leher besar lengan. Ya Allah, kasihan, try sekali kau naik. Itu F minor tu. Jaharkah. Kalau tak ada envelope, tukar Jaharkah jadi jerekah. Jadi segah je esok. Habis, bagi envelope. Bukan kita membeli Quran, membayar upah kerana Nabi tak marah pun Abu Sa'id ambil kan? Dalam Nabi kata, kau baca apa? Fatihah 7 kali. Lepas tu kau ambil upah 3 kambing. Astaghfirullahaladzim. Kau menjual agama. Abu Sa'id dah. Bahkan apa ujung Nabi kata, abang aku sikit. Aku mana kau jangan makan seorang pula. Aku sikit. Apa masalahnya qari datang baca-baca sendal sikit? Tapi ingat, qari, imam, pergi rumah orang. Orang ajak tahlil apa semua. Jangan niat nak cari duit. Tidak. Kita pergi-pergilah. Sebab kita agama, orang agama ni, duit jangan nampak sangat nak. Benarnya nak, tapi jangan nampak sangat. Mana ada orang tak nak duit. Jadi, lepas majlis tahlil, biasa tuan rumah jumpa tu imam, salam. Dia salam tu, salam berkidah lah, ada sendal lah, sup, sampai sendal kita tu. Bila dapat tu, jangan nampak nak sangat. Kena ada nampak macam tak nak. Kena ada, kena ada, tu kena ada. Alhamdulillah masuk juga tapi dia kata, kena ada tu kena ada. Awak jangan ambil tu terus buka envelope main mengira. Tak boleh, kita bukan kontraktor buat atap rumah, tak boleh. Agama kan. Jadi qari pun walaupun Nabi benarkan mengaji tadi ambil duit, jangan nampak sangat nak tu. Kena kena silat tu kena ada sikit. Nanya nak. Dia alhamdulillah lah setakat ni orang agama, maksud saya pegawai masjid surau, walaupun allowance dia tidak besar, tapi kita nampak mereka memang bukan kerja kerana duit sebenarnya. Bilal berapa allowance? Mana ada. Imam tahan lah, ada jakim bagi 800 setengah. Kalau masjid tu sendal sikit lagi ada payatlah dia nanggung anak bini. Kalau tak 850, duduk Kuala Lumpur bayangkanlah ya. Dia pukul 5 kena datang opis dah datang masjid nak jadi imam. Takkan dia datang lambat pada makmum pula letih. Kerja teruk. Pay allowance tak besar. Jadi janganlah kita ingat dia kerja cek duit. Dah. Bilal pun sama. Saya tak pasti wilayah berapa kiraannya. Tapi kalau dia faham, Bilal 400 setengah je. Kerja teruk. Azan subuh 2 kali. Arahan daripada Jabatan Mufti. 2 kali azan subuh.
macam di Mekah lah, 400.5. Tapi sebab ramai tu orang pencin, bukan kerana duit sangat lah. Tapi dalam tanak-tanak tu kedai laun tak masuk, pening juga. Pening. Nampak kepeningan tu, nyata kepeningan tu. Ada sekali ni, payah betul cerita banyak kamera ni, banyak rahsia cerita ni. Ada sekali tu lambat masuk laun 3 bulan. Bukan tak ada duit, kita tukar akaun. Jadi bulan pertama allowance 400.5 tak masuk. Dia okey lagi, dia bukan ngarap, dia pencen ada kan. Bulan kedua tak masuk lagi, dia okey lagi. Bulan ketiga tak masuk, ha, dia dah start lain macam sikit. Tapi dia tak mogok. Tak adalah mogok, surat layang tak ada. Dia azan tu lain macam sikit lah lagunya. Macam nak marah korang. Allahu Akbar. Marah tu azan. Datang PPMD, pegawai penyiaran masjid, pergi intai nak monitor apa azan lain macam lagu, nak kata sikah tidak, jarkah tidak, bayati pun tidak. Skodeng, dia duduk dalam, kita skodeng ikut pintu. Rupa azan sambil duduk ke. Tak ada allowance ni pasal. Masuk bulan keempat dapat tunggakan, fos, azan macam Piromli, semerah padi. Siapkan kepala azan tu. Itulah bezanya ya. Orang agama jangan nampak nak. Macam Abu Sa'id Al-Khudri tadi, dia kan mencari duit sangat. Bukan nak ke kambing, main je. Tapi bila dapat, diterima. Dan tidak dilarang oleh baginda Nabi SAW. Nampak daripada satu hadis saja membentuk hukum hakam yang pelbagai. Tapi yang kita nak ambil pelajaran yang sesuai dengan tajuk kita malam ni, mendoakan kepada orang bukan Islam untuk dia jadi sihat, dapat kejayaan, dapat periksa nombor satu, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dibenarkan oleh agama kita. Bahkan, kita ini digalakkan supaya mendoakan kepada orang bukan Islam keampunan dosa ketika mereka masih hidup lagi. Digalakkan. Ya Allah ampunkanlah dosa ini. Digalakkan. Doakan dia dapat taufik hidayah. Digalakkan. Cuma ulama' tidak membenarkan mendoakan mereka ini diampunkan selepas mereka mati dalam keadaan kafir. Itu je. Ada sikit keras. Agama tak membenarkan. Maknanya, tokek kita misalnya. Dia dah meninggal. Lepas dia meninggal, kita buat pula tahlil untuk dia. Sakit kepala betul kan. Buat tahlil minta-minta dia dapat perkeringanan daripada siksa. Itu tak ada guna lah. Engkau masih hidup ke tak nak cerita? Naik kereta pergi ngetih tak nak cakap. Kau ni dah meninggal, baru kau nak buat yasin 7 hari. Apa benda? Itu tak dibenarkan lagi. Sebab dah habis lah. Sebab tu usaha masih dihidup saja. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kita dengan orang bukan Islam ni, kita punya tahap toleransi kita luar biasa. Lepas tu kita ingin berpesan pada rakan-rakan kita yang non-Muslim, agama kami ni mengajar tak kelahi dengan orang. Tapi kami ni macam lebah. Nabi pesan, masalul mukmin kamasalin nahlin. Orang Islam ni macam orang macam lebah perangai dia. Pertama lebah, di mana pokok dia menumpang, pokok tu rantingnya tak patah. Walau berat macam mana pun sarang dia. Tu perangai lebah. Ertinya kami orang Islam, kami diajar mana bumi dipijak, situ langit kami junjung. Kami hormat undang-undang, kami hormat adat setempat, kami hormat. Kita orang Kelantan, duduk Kuala Lumpur. Kita tak bawa kedai Kelantan ni sini. Kita buat cara orang sini. Ya? Kita orang Pahang. Tak bawa pergi orang Pahang. Kita cara orang Kuala Lumpur. Lah. Kita faham benda itu. Sifat lebah yang kedua. Lebah ni, siapa pun kacau pokok dia, kemana orang tu lari, insyaAllah dia kejar. Hidup dia tak kacau orang. Sekali kau kacau, kemana pun kau lari aku kejar. Itu perangai lebah. Sebab itu Nabi kita tak ngajar kita ngacau orang. Tapi jangan ngacau kita. Dan awak kacau, kami cari sampai lubang cacing. Tak dapat tanduk, telinga kita pula. Itu dia sampai begitu. Sebab itu di Mesir dulu, ada satu orang gubernur zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maksudnya Nabi dah wafat lah. Umar Al-Khattab jadi Amirul Mukminin, dia lantik beberapa orang gubernur. Antaranya Amru Al-As radhiyallahu anhu menjadi gubernur di Mesir. Satu hari datang puak-puak paderi Kristian daripada Iskandaria, Alexandria, dekat dengan laut Mediterranean. Dia datang menghadap Amru Al-As di pejabat gubernur. Dia pun mengadu, "Tuan, kami nak buat aduan." "Apa masalah kau?"
Kami punya patung Jesus Christ, hidungnya pecah tuan, kena baling dengan budak-budak Islam ni. Dia lempong dengan batu. Yalah zaman tu tak boleh nak viral lah, kamera tak ada, benda tak ada, lah polisan je lah. Dia kami nak minta ganti rugi lah tuan. Kata Amru lah, dah buat patung baru lah ni. Tak apalah, aku benarkan. Keluarkan dana pada kerjaan, kita buat patung baru. Bukan nak design macam mana, buat lain ke, nak buat serupa ke. Kita buat yang serupa lah tuan. Boleh-boleh, aku lulus segera lah. Aku lulus segera. Tiba padri ni banyak songe. Tuan, kalau setakat banner baru, tak adil tuan. Pasal tak adil pula? Kalau tuan nak adil, kami tak nak patung Jesus. Kami nak buat patung Muhammad. Pasal buat patung Muhammad pula? Buat patung Muhammad, panggil budak-budak kami, pecahkan hidung dia pula. Baru adil tuan. Manakan adil, sama rata. Buat patung Muhammad, kami orang Kristian balik ke Muhammad, ambil batu pecahkan hidung dia. Barulah belen, keadilan. Apa jawab Amru Al-As? Ginilah pakcik, dia pun keluarkan pedang kerajaan. Pakcik ambil pedang saya. Ambil. Jangan takut, ambil. Daripada saya benarkan buat patung Nabi Muhammad, patut pakcik semua nak pecahkan hidung dia, pakcik ambil je lah pedang ni, potong je lah hidung saya. Senang, biar saya tak ada hidung, tak apa. Potong sekarang. Diam padri. Oh, ini berani betul ke benar kita ni? Hidung Arab mancung, bolehlah ulu-ulu gitu. Hidung kita ni jambu madu, dia belah dua, mana nak motong. Tapi nak menunjukkan berani. Janganlah kurang jauh sangat. Daripada kau buat benda tu, aku je lah jadi galang ganti. Ha, begitulah. Biar aku je jadi galang ganti. Tak berani dah. Tapi Amru Al-As radhiyallahu anhu dalam sejarah adalah orang yang paling terkenal sekali, paling tolak ansur dengan orang bukan Islam. Amru Al-As. Saya lama di Mesir, boleh melihat kesan-kesan daripada keharmonian di Mesir. Di Mesir, Kristian Koptik beribu tahun masih ada sampai sekarang. Buat tu orang Malaysia yang tak tahu Kristian Koptik. Kristian Koptik ni dia lain macam Katolik, Protestan lain. Dia orang pakai serban, pakai ada tu jubah tutup apa semua. Kalau semayang dia ada live dalam TV hari Ahad. Orang kita tak berapa faham bahasa Arab. Dia orang pun doa Rabbana. Amin juga. Amin. Padahal Kristian Koptik tu. Beribu tahun tu. Amru Al-As pernah dulu ada satu peristiwa. Dia nak buat masjid. Dia gubernur, dia nak buat masjid. Dia buat masjid di Fustat. Fustat ni Old Cairo lah. Dia pun panggil jabatan-jabatan kerajaan, buka pelan. Panggil jabatan hukum, jabatan pemetaan, semua panggil. Okey, mana ada tanah kerajaan yang cun punya, aku nak bikin masjid. Jadi masing-masing cadang lah. DO semua ada. Tuan, kita cadangkan buat kawasan ni cantik, dia tinggi. Kalau kita duduk atas boleh nampak bawah apa semua gini-gini. Menarik lah tu, tanah kerajaan ni. Tanah kerajaan tuan, bukan tanah perseorangan. Okey, esok pergi ukur, pergi tengok macam mana yang patut, buat masjid. Beres tuan. Hari esok, geng-geng PTG, semua pergi ukur lah. Ukur punya ukur, rupanya ada satu pakcik Yahudi mana, dia dah renovate dia punya rumah, dapur dia masuk tanah kerajaan. Dapur ya. Jadi pegawai-pegawai kerajaan masa tu bincang, pakcik, ente punya dapur sudah renovate salah, ini masuk tanah kerajaan, kita mau roboh lah. Apa mau roboh? Dapur mau kira? Ini bukan rumah satu biji. Tak boleh pakcik, ini kita mau buat projek, mau buat masjid. Apa ini Mesir tak ada tanah lagi kah? Sini juga you mau bikin, you cari tanah lain lah, kerajaan tanah banyak apa? Sini juga mau kacau kah? Banyak songai pula Yahudi. Akhirnya pegawai kerajaan tak boleh buat keputusan, tak boleh nak ambil tindakan. Beritahu kepada Amru. Amru kata, kalau perkara macam tu pun aku nak fikir, apa guna kau aku bayar gaji semua? Takkan itu pun tak boleh selesai? Robohkan je lah. Pergilah langgar, sodok bawa JCB, BO langgar je lah. Apa masalahnya? Kita bayarlah ganti rugi. Pakcik tu dengan keluarga dah siap baring apa semua. Masih baik zaman tu tak ada CNN apa semua. Kalau tak memang popular Amru. Dia dah mogok, dia dah marah. Dia tetap nak duduk situ juga. Akhirnya pegawai-pegawai kerja kata, pakcik, you kalau susah, you pergi jumpa bos sendiri lah. You bincang sama dia. Tak apa, saya jumpa lah. Dia pergi jumpa Amru Al-As. Sampai jumpa ke mana? Dia mana tu Amru, aku nak jumpa. Pakcik, you siapa?
Saya Yahudi. Oh, kau lah orangnya. Eh, pakcik, kau pindah sajalah. By right, undang-undang, itu tanah kerajaan punya. Aku boleh ambil. Oh. Aku boleh ambil, aku boleh halau kau begitu je. Tapi aku tak sampai hati. Aku ni baik. Aku bayar pula ganti rugi pada kau. Patut aku 10% pun aku tak payah bayar. Aku bayar ganti rugi. Kau cari tanah lain. Pakcik Yahudi ni keras. Dia kata, tuan, nama pun ganti rugi. Walau diganti, tetap rugi. Saya tak nak. Saya nak ganti untung. Banyak songi pula dah. Mana duit pun nak, tanah pun nak. Mana boleh. Mana bagi dia duit, gantikan dapur dia yang dah roboh. Cari pula tanah baru pula untuk dia. Orang lain tak bertanah ramai lagi. Sabit dia seorang banyak pula minta. Abdul kata, tak ada. Kau jangan cakap banyak sangat, pakcik. Aku bagi notis 2 minggu. 2 minggu kau tak pindah, aku turun langgar. Pakcik Yahudi ni dia fikir, eh, Amru ni something betul ya. Dia ingat dia besar. Dia kan ada bos. Dia tahu Amru ni kan gubernur ya. Atas dia ada Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Aku nak jumpa Umar Al-Khattab, padan muka dia. Dia pergi daripada Mesir, pergi dia sampai ke Madinah. Punya berani. Sampai di Madinah, dia ni tak kenal orang. Ialah zaman tu Umar Al-Khattab bukanlah macam pemimpin zaman moden, ada gambar, letak frame apa, senyum ke, baju Melayu macam-macam. Zaman itu manalah kenal. Sekarang kau hotel-hotel pun banyak gambar pemimpin. Dulu mana kenal. Adik meraba-raba mencari. Encik nak tanya, kalau nak jumpa Omar, mana tempat dia? Oh, pejabat dia atas bukit. No, pergi-pergi dia. Oh, terima kasih. Jalan, cari. Sampai jumpa satu orang lelaki, nyandor pada pokok berehat. Cik, tuan tanya, saya ni orang tunjuk ke atas tu pejabat Umar Al-Khattab, betul ke? Ah, betul. Dia kalau saya pergi jumpa, nak kena appointment, tak payah aku pergi jumpa dia. Dia selalu di sini. Oh, dia ni, macam mana saya nak kenal dia, Uji? Ya, saya pun tak biasa saya daripada jauh ni. Jadi dia ni, kalau nak kenal, dia ada baju kebesaran ke? Ada pakai sempang ke, ada pingat-pingat ke apa, tak ada ya? Eh, tak ada. Dia pakai baju guni, kain guni. Oh, dia, bodyguard dia, UTK ke apa ada, senapang, singgan ke apa ada. Kang saya datang dekat, tembak kan kang. Tak ada. Bodyguard dia, ibu tunggal anak yatim dia. Oh, baik betul. Ah, senang jumpa Umar Al-Khattab. Tak boleh bang, saya pergi jumpa lah. Tak payah jumpa. Akulah Umar Al-Khattab. Lailah Umar Al-Khattab itu. Rupanya Umar Al-Khattab yang borak dengan dia. Duduk seorang buah pokok gitu. Tak ada bodyguard, tak ada protokol, tak ada apa. Amirul Mukminin, 1/3 tanah Arab tu dia punya. Sampai ke Mesir tu dia berjaya memerintah. Kau datang dari mana, pakcik? Saya datang daripada Mesir, tuan. Mesir? Saya Yahudi, tuan. Yahudi? Apa? Tuan, tuan punya anak buah di Mesir, something. Dia suruh saya keluar, tuan. Saya dah buat rumah tu 3 generasi dah. Apa masalah cek tanah lain? Saya merayu di tanah dengar, tuan. Dia bagi saya 2 minggu. Ni tinggal 1 minggu. Perjalanan sini dah 1 minggu. Lagi 1 minggu saya kena halau. Okay. Tolonglah, tuan. Buat surat sikit, menek ke apa yang betul. Omar kata, beginilah, pakcik. Waktu makin suntuk dan kau ni nak balik lagi, ya? Kau nampak ujung sana ada longgokkan sampah? Nampak, tuan. Kau pergi ambil tulang unta 1 ekor. 1 ketul, bawa jumpa aku. Dia pun ambil tulang. Ni, tuan, tulang. Letak di bawah. Letak. Omar keluarkan pedang dia, zras. Dia buat garisan lurus, zas. Ambil ini tulang. Kau balik ke Mesir sekarang, sebelum ada waktu, ada waktu lagi ni. Balik ke Mesir, beritahu Amru, aku kirim salam, bagi tulang ni dekat dia. Yahudi kata, tuan, saya dah tahu, tuan, naik kapal bagai datang sini. Takkan saya nak bawa tulang balik, tuan. Buatlah surat sekeping, menik, sila pertimbang apa ke lah yang letih. Tak boleh lah macam ni, tuan. Ginilah, pakcik. Saya punya anak buah, dia tahu perangai saya, cara saya punya kerja. Pakcik balik. Balik. Pakcik ni bawa lah tulang. Balik ke Mesir. Dia macam 50-50 kot lah. Jadikah aku ni? Sekarang Amru tak percaya. Aduh, sakit betul lah. Sampai ngam-ngam beberapa hari lagi nak roboh rumah dia. Tuan, saya yang Yahudi gitu. Ah, pakcik, main masuk. Kau dah bungkus semua barang? Aku ni baik hati. Kalau kau nak pakai lori JKR, aku hantar. Kau goreng mie sikit ke budak-budak tu, angkat barang. Tak payah, pakcik. Tuan, saya ada benda nak bincang. Apa kau nak bincang? Saya baru balik daripada Madinah, tuan. Madinah? Pam, pam, pam. Dia pun terkejut. Dia orang Mesir masa tu dengar Madinah ni macam kita dengar Putrajaya lah. Putrajaya! Macam
ibu ibu kepada pentadbiran ya. Kau bawa balik Madinah. Kau bawa Madinah. Saya jumpa Omar, ha, bos tuan. Kau jumpa Omar. Habis apa dia cakap? Dikin salam tuan. Lepas tu, nah, dia bagi ni. Apa ni? Tulang. Tulang dia dapat. Dia dapat tulang terduduk. Menggigil. Yahudi ni garuk kepala. Gila kalau orang Islam. Seorang bagi tulang. Yang ini dapat tulang menggigil. Aku bawa 3-4 hari relax ya. Dia menggigil. Tuan minta maaf nak tanya. Apa tuan dapat tulang menggigil? Saya buat okey. Engkau tulah pakcik. Sikit-sikit Madinah. Sikit-sikit Madinah. Benda boleh bincang kan? Yang kau nak pergi sampai ke Putrajaya atau apa halnya? Tengok ni bos sudah warning sama aku. Warning apa tuan tulang? Omar pesan pada aku. Wahai Amro. Berlaku lurus dan jujurlah kepada pakcik ini. Sebab mana lurusnya garisan pada mata pedang ini. Kalau engkau tak boleh lurus seperti mana lurusnya mata pedang ni, aku akan luruskan kau dengan mata pedang aku. Dan ingatlah, kau akan kembali menjadi tulang. Bayangkan Omar Al-Khattab, dia tak payah hantar memo, tak payah hantar surat. Dia hantar tulang, DO dia semua faham. Tak apalah pakcik, kau duduk je lah situ, aku carilah tanah lain. Dia pun panggil pegawai khasnya, beritahu semua, surat khabar, batal semua, tender semua tarik balik. Tender, tutup semua. Alamak tuan, kontraktor dah ramai, tutup, berganti rugi, bayar je lah balik. Habis, tak jadi, kata Omar. Kata Amru, kita cari tanah lain. Yahudi ni terbingung-bingung. Serius ni tuan? Serius lah. Kau tak nampak aku dah kena warning ni. Tak apa tuan. Gini. Saya pindah. Saya ingat main-mainnya. Saya pindah. Alamak. Tak apa tuan. Saya pindah. Saya pindah tempat lain. Dah bukan sekadar tu tuan. Saya tak sangka Islam seadil ni. Saya ni Yahudi je. Bukanlah orang besar sangat. Saya ni dalam kampung saya Yahudi je. Tapi tuan begitu meraihkan kami keluarga. Tak apalah tuan. Kami pindah. Dah bukan sekadar itu, mulai pada hari ini, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam pakcik Yahudi itu. Dan sampai sekarang, Masjid Amru al-As masih berdiri megah. Masjid itu dah berusia 1375 tahun. Masjid itu dibina tahun 642 Masih. Sampai sekarang, barokahnya masjid itu. Sebab itu kalau tuan-tuan ada rezeki, pergi umrah ziarah Kairo, jangan lupa beritahu ke orang yang bawa kita berjalan tu, student ke apa ke, nak pergi Masjid Amru al-As, nak menengok, inilah masjid Amru nak buat bergaduh-gaduh dengan orang Yahudi, akhirnya satu family masuk Islam kerana tolak ansur kita. Punyalah baik. Jangan lupa Masjid Amru al-As. Orang kita kalau pergi ke Kairo, yang nombor satu sampai airport, nombor satu dia tanya, mana piramid? La ilaha illallah. Sibuk menengok kubur Firaun. Kesedara sibuk nak menengok kubur Firaun. Rasa sedara lah. Orang kurang-kurang tanyalah, mana kubur Imam Syafi'i? Kan lain manis soalan dia. Awak duduk Malaysia mazhab Syafi'i, kunut setiap pagi, takkanlah tak assalamualaikum ke kubur dia. Singgahlah makam Imam Syafi'i dulu. Assalamualaikum tuan, mengasihlah mengarang kitab-kitab kami orang Malaysia mazhab Syafi'i. Terima kasihlah sikit jumpa dengan dia. Pergi Masjid Amru al-As. Nengok, anda nak balik baru singgah Firaun. Nengok, ambil gambar, barulah selesai. Jadi tuan-tuan sekalian, ingat, agama kita ini agama rahmat, agama ramah. Kita tak diajar bergaduh dengan semua orang, tidak. Sebab itu dalam Islam, kena ingat ya, orang kafir bukan Islam, ada 3 golongan kafir haram kita bunuh. Haram. Haram ni, tahap haram dia, siapa yang bunuh tak cium bau surga. Oh, itu Nabi garang betul bab tu. Pertama, kafir yang kita tak boleh bunuh langsung, kafir zimmi. Siapa kafir zimmi? Yang ni Nabi sebut, man azza zimmiyan faqad azani, kata Nabi. Siapa yang menyakitkan hati kafir zimmi, sama macam menyakitkan hati aku, kata Nabi. Siapa kafir zimmi? Orang-orang kafir yang membayar jizyah ataupun membayar cukai yang dipungut tiap-tiap tahun, yang mana mereka mencari rezeki, duduk dan tak mengganggu kita, tak mengganggu semayang bang kita, tak mengalau kita daripada rumah kita. Kepada golongan ini wajib kita buat baik, dan kalau dibunuh tak cium bau surga. Golongan kedua, kata ulama, yang haram kita bunuh, kafir mu'ahad. Siapa kafir mu'ahad? Nabi sebut, man qatala mu'ahadan
lam yarih raihatal jannah wa inna riha tujadud min masirati arba'ina ama. Siapa yang bunuh kafir mu'ahad, Allah haramkan dia cium bau surga. Walaupun surga boleh dicium dari jarak 40 tahun perjalanan. Perjalanan boleh cium bau surga, tapi tak dapat cium. Siapakah golongan kafir mu'ahid? Man dakhala ilaina rasulan. Orang yang jadi utusan. Contoh di negara kita di Kuala Lumpur ini banyak kedutaan. Haram hukumnya kita bunuh duta. Haram. Tuan-tuan nak marah macam mana pun ke Amerika, Amerika buat perangai apa-apa yang tak elok pada orang Islam, jangan sampai tuan-tuan panjat pagar kedutaan Jalan Lampang tu, jentik telinga duta dia, tak boleh. Agama kita tak mengajar. Baik dah agama kita. Baik sangat. Baik sangat. Orang pun harap, apa duta tak boleh bunuh? Mana aku tahu, Nabi suruh. Nabi kata tak boleh, tak boleh. Nabi tak membenarkan. Satu penghormatan. Sebab itu, walaupun ada setengah duta Kuang Hajar, ada. Kalau tuan-tuan ingat dulu kita pernah ada isu dengan DPRK, Democratic People's Republic of Korea. Bahasa mudahnya Korea Utara. Kes adik pada presiden apa, tak apa ingat sangat, kena bunuh dekat KLIA 2. Jadi kita nak minta bantuan untuk siasatan, minta lah bantuan DNA, apa benda macam tu lah, nak lengkapkan kertas siasatan. Dia tak bagi kerjasama, dia buat perangai duta dia, tak bagi kerjasama. Adakah, lepas tu dia jawab pula konspirasi, tak apa-apa, dia reka nak murukkan kita. Tapi adakah kita ambil tindakan pada dia kasar-kasar? Tidak. Dan itulah kehendak agama. Paling kuat pun kita boleh istiarkan dia persona non grata, itu saja. Dia menjadi orang yang tidak dikendaki. Tidak, tak welcome lagi dah. Mana kau beramboilah balik, bahasa-bahasanya beramboilah cepat. Kau dah tak dialu-alukan lagi. Persona non grata. Bunuh dia, pukul dia, tak dibenarkan. Mungkin bagi tuan-tuan yang first time dengar hadis ni, ngapa begitu? Lah memang begitu. Memang begitu, agama ni baik. Pernah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu orang nama Musailamah Al-Kazzab. Musailamah ni Al-Kazzab, penipu besar. Dia isytihar dia jadi nabi ketika Nabi masih hidup, punyalah Samsung. Kalau Nabi dah wafat, kau nak buka cawangan baru, tu kau punya pasal. Ini masih lagi orang Islam ada, kau boleh keluar parti buat parti baru. Benda perasaan. Apa salah kau duduk dalam syarikat? Tak, dia rasa kita kena ada Nabi baru. Dia buat Nabi baru. Orang pun tuduh masa tu macam-macam. Pemecah belah umat lah, apalah, ramai orang pulaukan dia. Tapi dia buat kerja pelan-pelan, pergi kempen sana sini. Dapat pengikut. Berapa orang? 40 ribu pengikut dia. Ada pengikut, ada ahli ya. 40 ribu. Musailamah Al-Kazzab. Tapi orang pesen begini ialah. Nampak begitu, panjang umur, 150 tahun umur, panjang betul. Rupanya orang pesen-pesen begitu memang panjang umur dia rupa. 150 tahun. Dia meninggal masa perang Yamamah, zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang saya nak ceritanya, dia ni dapat wahyu, orang kutuk dia. Musailamah, engkau dapat wahyu, engkau jadi Nabi, engkau ada wahyu? Ada. Kau baca sikit wahyu, aku nak dengar. Dia baca wahyu. Al-fil wa mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa lahu zail. Apa artinya al fil? Gajah. Wa mal fil, apakah itu gajah? Wa ma adraka mal fil, mu tahu tak gajah tu apa? Lahu khurtumun tawil, dia ada belalai panjang. Walau Zaid, dia ada ekor pendek. Lah, tak payah wahyu, aku tahu apa gajah macam itu. Pergi Kuala Ganda tu, berlambak gajah. Tapi dalam huha-huha, 40 ribu mengikut dia. Dia reka lagi ayat. Inna a'tayna kal khu'khu' pasal li rabbika was'aj inna syaniakah wal abla' ibla' suka hati. Dia masa tu memberi kesan pada politik di Madinah. Tapi yang syoknya, dia pernah kirim dua orang utusan. Ini cerita utusan tadi. Menghadap jumpa Nabi. Diplomat dia hantar. Wakil peribadi dia. Datang jumpa Nabi. Bincang, bukan benda kecil. Bincang nak tubuh kerajaan perpaduan.
Kau ada 40 ribu pengikut, kau nak ajak Nabi ada 100 ribu punya pengikut. Dia datang jumpa dengan maco ya. Ya Rasul, kita hormatlah Islam agama. Tapi kita orang pun kuat juga sekarang ni. Banyak cawangan-cawangan baru kita buka apa semua. Jadi kalau nak mudah kita bergabunglah. Bagi kami dapat portfolio yang mudah-mudah pun tak ada masalah. Jaga Kementerian Penerangan ke, jaga Kementerian Kewangan ke, kami tak ada masalah. Benda-benda macam tu, dia minta yang besar-besar je. Nabi macam berbulu ke lah. Kau baru nak tubuh jadi Nabi baru, kau nak bincang pula dengan aku pula lah. Tapi Nabi ni diplomatik, diplomasi jugalah. Tanya, saya nak tanya, awak berdua ni memang percaya saya lemah tu ajaran dia betul? Dia ceramah pula kepada Nabi. Sememangnya Musailamah ni adalah Nabi yang ditunggu-tunggu. Akhirnya Nabi berkata, amma wallahi laula anna ar-rusula la tuqtalu la darabtu a'naqakuma. Nabi jawab, demi Allah, kalaulah kerana saya ni tidak di, saya ni dilarang untuk bunuh diplomat utusan, demi Allah saya dah potong leher awak sebentar tadi. Tapi sebab saya dilarang, saya tak usik awak. Dahlah, pergi balik. Pergi balik sekarang. Nabi suruh balik. Bunuh. Tak boleh. Tak ada, walaupun sakit hati kita. Itu beza. Dan kafir yang ketiga kita diharamkan membunuhnya adalah kafir musta'man. Musta'man ni orang kafir yang datang negara kita meminta perlindungan keselamatan. Suaka politik. Itu tak dibenarkan kita bunuh. Kita menjamin pula keselamatan dia. Baik tu hadirin hadirat sekalian. Kalau kita nak bercerita tentang hubungan orang Islam dengan bukan Islam, Nabi champion nombor satu. Apa sebab? Tak lain tak bukan, kita datang ke muka bumi ini, Tuhan nak suruh kita sebarkan agama Islam. Rakan-rakan kita yang non-Muslim ini, walaupun berapa pun betapa pun perangai mereka kepada kita, mereka tetap layak untuk kita dakwahkan. Sebab mereka ni bukan golongan non-Muslim tu, golongan bukan Islam. Tidak. Tapi golongan belum Islam. Kerana percakapan kita, budi bahasa kita, moga-moga mereka akan dapat menyintai Islam. Sebab itu kalau tuan-tuan tinggal di kawasan perumahan, jiran kita non-Muslim, besar tanggungjawab kita untuk menunjukkan kelakuan-kelakuan yang baik, mengajak mereka kepada agama. Tapi satu je kita pesan pada rakan kita non-Muslim, tolong jangan hina agama tu saja. Sebab kami tak diajar hina agama awak. Kalau awak hina agama kami, itu memang langgar betul garisan dia. Agama kita tak benarkan. Tapi jangan usik ya. Itu saja. Selain daripada itu, kitalah orang yang paling toleransi sekali. Kepada rakan-rakan kita penganut Kristian, hari itu ada kecoh. Budak-budak kita mengedarkan risalah mengatakan kami cinta Jesus. Adalah orang yang tak berapa jelas tentang pahaman hubungan antara agama, marah. Apa ni? Tak. Agama kita ni dia pelik. Nabi SAW punyalah tak ajar kita bergaduh dengan orang lain. Kita kenal Nabi Isa tu, kalah kita kenal Nabi sendiri. Padahal Nabi Isa bukan Nabi kita. Tapi tuan-tuan kenal dan Nabi Isa? Kenal. Tuan-tuan kenal dan Nabi Musa? Musa tu bukan Nabi kita pun. Nabi Bani Israel. Tapi saya ingat tuan-tuan kenal Nabi Musa. Dan ada di kalangan kita nama pun Musa. Nama pun Musa. Baik tu orang Arab, kalau nama kita Yaakob, Zulkifli, dia heran. Yahudi, dia tanya. Yahudi apa? Muslim. Dia pelik, apa sahaja nama kau Musa? Apa nama kau Daniel? Dia pelik. Sebab Nabi-Nabi tu Nabi orang. Musa, Ibrahim, Isa, Sulaiman. Sulaiman tu Bani Israel. Tapi berapa orang sini nama Sulaiman? Haji Sulaiman ada, Tan Sri Sulaiman ada, Datuk Sulaiman ada, Tengku Sulaiman ada. Nak menunjukkan Nabi kita ni punya penyayang. Nabi orang pun dia tak pernah burukkan. Sampai kita sekarang kenal Nabi lain tu macam Nabi sendiri. Kalau orang Melayu dengan Nabi Sulaiman, la ilaha illallah, dia jadi legenda Nabi Sulaiman tu. Kalau cerita Sang Kancil, semua pergi ngadap Raja Sulaiman. Dia tipu boya tu satu dua tiga lekuk, dia tipu, dia kata nak pergi kenduri Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman dia panggil. Dia tipunya rimau pakai tali pinggang, tali pinggang ular sawu, dia kata tali pinggang Raja Sulaiman. Daripada kecil kita kenal Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman bukan Nabi kita pun. Nabi Ibrahim, tiap-tiap tahun kita dengar cerita dia masa korban.
Nabi Musa cerita masa Isra Mikraj. Tapi tak ramai orang sedar tu bukan nabi kita. Tapi punya nabi kita baik, nabi-nabi yang lain semua dia cerita. Tapi maaf, rakan-rakan kita yang Kristian benci sangat dia kepada nabi kita. Kita pun tak tahu kenapa. Benci sangat. Kita nak pesan tak payahlah benci sangat. Kita tak pernah benci Jesus. Kita tak pernah benci Sulaiman, tak pernah. Marilah sayang juga nabi kami ni. Nabi kami ni baik sangat. Baik sangat orangnya. Tak pernah mengajar kami benci. Maka hadirin-hadirat sekalian, inilah manusia paling hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita cerita dengan hubungan dengan non muslim sajalah. Sebab saya ingat hubungan sesama orang Islam, perpaduan ukhuwah Islamiah itu dah kerap sangat kita mendengar. Dan nabi kita itu memang champion lah bab begitu. Malam ni kita nak cerita macam mana nabi menghubungkan Islam pun hubungan dia sangat baik, luar biasa sekali. Moga-moga apa yang kita bincangkan memberi manfaat kepada kita bersama. Ingatlah kita duduk dalam sebuah negara yang bercampur gaul, agama lain, bangsa lain-lain macam-macam. Janganlah kita berkelahi. Janganlah kita berkelahi. Sama-sama kita membentuk perpaduan. Nak semangat cintakan bangsa tak ada masalah. Agama tak melarang. Kita cinta Melayu, cinta jadi Jawa, cinta jadi Banjar. Cintalah, tak ada masalah. Tapi jangan sampai taksub, fanatik. Itu saja tak dibenarkan. Mencintai bangsa, mencintai budaya, suka kebudayaan kita, kesenian, tak ada masalah. Jangan sampai kita memandang hina kepada bangsa-bangsa yang lain. Ingat, kadang-kadang kita terlalu semangat cinta kepada bangsa sendiri, kita lupa bangsa kita ni sama ada sudah benar-benar kuat, berjaya ataupun tidak. Kalau kita dah betul-betul kuat, anak cucu semua terjamin, tak ada masalah. Kau nak bergaduh hari-hari, kau bergaduhlah. Tapi selagi anak cucu tak terjamin nak kerja apa, nak belajar beasiswa mana, pandai-pandailah kita membawa diri. Moga-moga apa yang kita bincangkan ni memberi manfaat kepada kita bersama. Saya sekali mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita tadahkan tangan berdoa. Moga-moga majlis kita ini diberkati oleh Ilahi. A'udzubillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tawdihu lana man ashkala hatta yufham minaka ta'lam wa la na'lam wa anta 'alamul ghuyub. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan selawat itu engkau keluarkanlah kami daripada kegelapan dan kebimbangan. Engkau muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman. Engkau jelaskan bagi kami apa-apa yang tidak kami fahami. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Allahumma aftah alaina futuhal arifi warzukna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya rahmar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami sebagaimana kau buka pintu hati orang-orang yang makrifat. Kurniakanlah kepada kami kefahaman para nabi. Berikanlah kami ilham para malaikat yang sentiasa dekat denganmu dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.